Kali ini kita akan membuat tutorial cara memasang kartu OCN di handphone Samsung Galaxy S6 Edge. Yaitu kita mulai dengan memasukkan kartu OCN. Kemudian hidupkan HP-nya. Kita akan membuat setting APN untuk S6 Edge AU. Dan ini akan berlaku untuk semua jenis HP Android. Mirip seperti ini cara setting APN-nya untuk kartu OCN. Yang pertama yaitu kita masuk ke pengaturan atau setting ya. Kemudian jaringan seluler. Kemudian APN atau access point name. Kemudian tambah, pilih APN. Kemudian namanya kita isi dengan OCN. APN-nya kita isi dengan LTE strip di titik OCN titik NE titik JP. Kemudian nama penggunanya diisi mobile ID at OCN. Kemudian kata sandinya mobile. Kemudian tipe autentikasinya PAP atau CHP. Setelah itu disimpan ya. Tekan bawah sini. Oh sorry. Biru. Tekan lainnya ya. Kemudian simpan. Oke. Ya, sekarang OCN sudah terpilih. Sebenarnya sudah jalan tapi masih H. Coba kita masuk ke roaming setting network operator. Atau sebelumnya sistem setting dulu. Otomatik Japan. Kita ambil Japan ya. Kemudian network operator. Kita ambil Docomo. NTT Docomo. Kita tunggu sebentar sampai keluar LTE NTT Docomo. Jadi ini adalah handphone S6 Edge AU yang sudah di-unlock sehingga bisa dimasukkan kartu OCN Docomo. Tunggu beberapa saat karena sedang diregistrasi masuk ke Docomo. Petunjuknya ini semua ada di dalam buku OCN ini. Bisa dilihat di bagian dalam buku. Ini nomor kartunya. Kemudian ini adalah petunjuk mengisi APN tadi. Jadi kalau LTE kita ambil yang LTE. Kemudian kalau 3G kita ambil yang 3G tergantung jenis handphonenya. Kalau untuk iPhone kita gunakan pakai link ini. Ya, sambil kita tunggu, masih belum diterima oleh Docomo. Atau kita coba back aja kembali. Nah, kita ulang lagi. Ke OCN sudah masuk. Sistem roamingnya kita ambil yang otomatis aja.
Ya, ini sudah ada H kan. Nah, kita coba browsing. Ya, sudah jalan. Kita bisa menggunakan internet bagian ini. Oke. Jadi sudah bisa kita gunakan untuk browsing untuk internet. Sekian, terima kasih.